Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanca-kanca kabeh. Ini ada motor herek. Bukan ya, ini motor standar saja. Sebenarnya ini Mega Pro yang lama ya, Mega Pro Primus, yang belum ada starter elektriknya. Cuma sudah di body biar agak mudahan sedikit. Kalau untuk motor standar, ini saya cuma mau kasih lihat saja ya. Efek kalau kita telat mengganti rantai keteng. Jadi ini tadi dipakai jalan tiba-tiba mogok, tiba-tiba hilang kompresinya. Setelah saya buka, ternyata ini masalahnya karena rantai keteng ini los atau lepas dari dudukannya, dari gigi sentris ya. Jadi kalau misalkan rantai keteng ini sudah terlalu panjang, sebaiknya segera diganti ya, karena bunyinya juga sangat berisik. Terus kita lihat saja kondisinya seperti ini. Ini sampai di kasih setelan sampai mentok sekali. Ini tadi waktu pertama saya buka. Nah, waktu saya buka tadi ya, ini sudah mepet sekali di begini. Jadi jeblak lurus ya, Mas. Sudah mepet sekali seperti ini. Sudah kelewat panjang. Jadi melarnya ini sudah terlalu panjang ya. Efeknya apa? Jadi efeknya pertama seperti ini, kita lihat. Ini juga baru saya buka ya. Nah. Sampai di dinding-dinding ini terkikis ya. Yang sebelah sini biasanya juga kadang bisa sampai jebol keluar karena saking seringnya bergerak kiri kanan ya, karena terlalu kendor kan. Ini jadi goyangnya begini juga selain begini, makanya dindingnya ini bisa cepat termakan. Kemudian gigi sentris ini sudah lancip-lancip, sudah tidak bagus lagi ya. Ini nanti harus diganti sekalian. Terus efek yang fatal tadi ceritanya saat rantai ketengnya los, bagian bawah mesin ini masih berputar ya, piston masih berputar, sementara untuk yang di head ini berhenti. Ini sudah berhenti karena tidak berputar ya. Nah, makanya saat ini naik atau posisinya terbuka, dia terkena piston yang ada di sini. Ini terlihat bekasnya di in maupun x, ini ada bekas terkena oleh klep ini ya. Yang lainnya hitam, tapi yang pas ini, pas terkena ini putih. Jadi klepnya ini kedua-duanya bengkok. Nah, begini ya. Jadi sebelah sini tertutup rapat, sebelah sininya renggang. Renggang ini bengkok. Sebelah sini juga renggang ini ya. Bisa muat ya kuku ya. Kuku saya masuk ini dalam keadaan netral ya, dalam keadaan bebas. Oke ya, jadi saya cuma sedikit share saja buat teman-teman resiko yang akan kita alami kalau kita teledor untuk mengganti rantai keteng atau rantai kamprat. Sebenarnya kalau ganti saja ini cukup murah ya, paling cuma tidak sampai 100.000 kalau produk domestik atau buatan Indonesia AHM. Kalau luar atau import paling cuma 250 plus ongkos pasang. Ini jadinya tambah banyak. Untungnya pistonnya tidak kenapa-napa ya, tidak parah, kita bersihkan saja. Kalau klep ini nanti harus kita ganti, dua-duanya bengkok. Kita ganti, kita sikir lagi. Mudah-mudahan untuk bus klepnya yang di dalam ini tidak kenapa-napa. Kadang-kadang bus klep juga bisa pecah juga ya, akibat klepnya bengkok. Nanti kita buka. Nah, ini sudah saya bongkar magnetnya. Itu kopnya juga lagi dibongkar sama Aji. Untuk gigi sentrisnya
Ini sudah lancip-lancip ya. Saya sudah punya yang baru mana tadi. Nah, yang seperti ini ya. Kalau tidak diganti, nanti bisa bikin slip lagi. Karena di sini juga sudah termakan ya. Seperti ini. Jadi dia sudah loncat kadang-kadang. Klepnya bengkok ya. Bengkok ya. Terlihat sekali bengkok. Ini kalau di ini kan kelihatan. Oke. Ini kita ganti nanti. Bengkok ya. Miring. Oke, kita pas lepas dulu gigi sentrisnya. Kita pakai tracker yang seperti ini. Tengahnya kita kasih apa buat mengganjal saja. Oke, tinggal kita putar saja. Nah, sudah bergerak ya. Sudah tidak bagus. Kita bandingkan dengan yang baru. Ini untuk giginya 17 ya. Giginya 17 untuk Mega Pro Newtek. GL Newtek sama. Kalau misalkan kita ganti rantai ketengnya yang baru nanti, tapi tidak kita ganti gigi sentrisnya, nanti bisa slip lagi seperti ini. Ini kan sudah terkena ini ya, terkena gigi-giginya itu tadi. Oke, untuk memasangnya yang perlu diperhatikan, untuk pemasangan yang penting salah satu gigi ini lurus dengan top ya, lurus ke arah piston, atau diluruskan ini saja, luruskan sepinya ini, sepi magnet. Biasanya sepi magnet ini posisi top, dia lurus ke atas. Ke atas dalam artian lurus ke sini ya. Lurus ke sini, lurus ke arah piston. Begini, ini pas top ya. Rata-rata semua motor begitu. Lurus begini. Nah, ini posisinya top. Ya kan? Oke, kita pasang saja ini. Oke, tinggal kita pukul saja. Saya pakai bekas sok
Mega Pro juga. Ya. Sudah mentok lurus. Oke ya, jadi seperti itu saja ya. Efek kalau misalkan kita terlalu menyepelekan rantai keteng seperti ini. Sudah terlalu kendor. Ini nanti juga kita ganti sekalian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.